بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وعلا ونفع في قلوبه في دارين آمين. وخامسها غسل رجليه بكل كعب من كل رجل للآية أو مسح خفيهما بشروطه. وخامسها dan yang kelimanya غسل رجليه membasuh atau mencuci dua kaki, rukun wudhu yang kelima, membasuh dua kaki. Kalau dikatakan ghusl, membasuh berarti air mengalir gitu ya. Nanti ada yang namanya mashu. Kalau mashu air tidak mengalir, itu bedanya. Kalau gosok gini tuh dalku ini tersendiri itu ya. Sunnahnya lah ya. Jadi kalau ngalir, ngalir. Jadi namanya ghusl itu ngalir. Ghusl itu air mengalir. Adapun kalau tangan diginiin, ya, kaki umpama ini kaki umpama diginiin, ini namanya dalku. Ini kesunahan tersendiri gitu ya. Jadi yang namanya ghuslu rijlaihi, membasuh dua kaki, itu maksudnya apa? Air mengalir. Yang penting air mengalir bi kulli ka'bin, di setiap mata kaki ya. Bi kulli ka'bin, dengan setiap mata kaki. Jadi di setiap mata kaki. Nah, di setiap ya. Nah, bi kulli ka'bin, bikuli kamin, dengan ya, beserta maksudnya, dengan beserta ya, setiap mata kaki. Min kuli rijlin, dari setiap kaki. Jadi beserta mata kaki. Jadi bi ya, maknanya dengan ya, dengan setiap mata kaki, maksudnya beserta mata kaki. Ya, membasuh dua kaki beserta ya, membasuh dua kaki beserta mata kaki. Min kulli rijlin, dari setiap kaki, lil ayati, karena ada ayat. Ya. Ayat merintahkan begitu, ya. Dengan ya, mata kaki. Ya, beserta dua mata, beserta mata kaki. Au mas'u khuffaihima. Nah, ya. Perhatiin, atau menyapu dua khuf. Nah, kalau menyapu ini beda. Kalau menyapu airnya enggak ngalir, khuffaihima, atau menyapu dua khuf keduanya, bisyuruti, dengan syarat-syaratnya. Jadi kalau menyapu air enggak mengalir, diwasakan tangan kita, lalu ya, lalu kita umpama nih kaki ada khufnya, pakai khuf gitu aja. Ya. Ini umpama ya, contoh sapu gitu ya. Air basah, tangan kita basah. Itu namanya mashu. Kalau ghusl, air ngalir. Airnya ngalir. Umpama ini kaki ngalir air. Adapun digosok, ini kesunahan tersendiri. Jadi kalau ada orang membasuh kakinya
tanpa digosok, dialirin doang air. Diginiin umpama. Ya. Sah aja. Dia enggak pakai gosok lagi, digini-gini aja. Cuma kagak dapat sunnah gosok. Cuma yang lebih baik adalah digosok. Ya, walaupun sunnah jangan ditinggal. Ya. Jadi itu sunnah gosok, tapi gosok itu bisa jadi wajib. Kalau umpama kagak digosok, air wudu enggak masuk ke tempat yang wajib, maka menjadi wajib itu gosoknya gitu ya. Umpama gitu ya. Kadang ada orang mencela orang ya wudunya begitu. Padahal yang wudu ada waktu itu seorang dokter. Dia kakinya gitu aja kan. Iya. Kalau orang yang enggak tahu bisa dicelanya. Wudunya kok begitu. Ya memang secara sah ya, sah secara fikih ya, sah. Yang penting sampai air semuanya. Tapi hendaknya kita kalau kita bisa gosok. Jadi kita basuh juga, kita gosok juga biar lengkap semuanya. Diusahakan setiap yang sunnah-sunnah dalam segala hal ibadah kita jangan kita tinggalkan. Wa yajibu ghuslu batini saqbin wa syaqqin, dan wajib oleh membasuh, katakan membasuh berarti air ngalir gitu ya, dalam saqbin, lubang saqbin, dan syaqqin, robek ya, belah ya. Jadi kalau saqbin berarti berlubang gitu ya, ya lubang mustadiran, bundar gitu ya. Kalau syaqqin berarti ya mustatilan, panjang. Bahasa kita apa? Robek ya. Bahasa kita robek ya. Jadi wajib membasuh dalam yang berlubang dan yang robek atau belah ya. Wajib tuh kalau umpama lubang. Kan ada yang lubang tuh. Dulu kita kakinya kita di sini dulu pada belah-belah. Saya ingat banget tuh dulu. Orang-orang tua kita dulu kakinya pada belah. Menyekir. Sekarang enggak ada yang belah, cakep-cakep kakinya. Ya. Bagus-bagus kakinya. Dulu belah. Benar-benar pada belah kakinya. Jarang pakai sendal. Pada robek. Ya nggak bisa dibayangin sekarang dah habis, nggak ada gitu, nggak ada, nggak kegambar, nggak kelihat. Dulu benar pada ini. Kalau di kampung gimana? Mungkin enggak kali ya. Iya. Far'un ini satu cabang masalah. Lau dakhala syaukatun, jika lo masuk oleh duri. Firijli pada kakinya. Masuk duri pada kakinya. Wa zahara ba'du, dan tampak oleh sebagian duri. Tampak keluar dia. Tampak kelihatan. Wajib qal'u, maka wajib oleh mencabutnya. Wajib tuh cabut tuh durinya. Wa ghuslu mahalliha, dan membasuh tempatnya. Alirkan airnya. Kenapa? Li'annahu sara fi hukmil zahiri, karena bahwa dia itu jadi ya pada hukum zahir. Jadi wajib cabut, alirkan air.
Fa ini tatarat kullu, maka jika tertutup oleh semuanya, dia masuk ke dalam lalu ketutup. Udah lama, nah ini ya, masuk dia ke dalam. Sarat fi kullil fi ukmil batini, maka jadilah ia pada hukum batin. Fa yasi'u du'uhu, maka sa'uduknya. Cuma ia jadi sakit gitu. Jangan kayak begitu, dibuang. Jangan ada duri masuk ke dalam, bahasa kita susuban gitu ya. Dibiarkan saja, jangan. Dihilangin, dicabut. Walau tanah fato, jikalau tanah fato, ya melepuh. Nah, kalau melepuh berarti mengandung air di dalamnya ya. Firijlin, tidak, pada kaki, kakinya melepuh. Awal ini atau lainnya, lam yajib, maka enggak wajib. Ghuslu batinihi, membasuh dalamnya, enggak. Yang luarnya aja. Malam ya tasyaqqaq, semasa belum pecah. Ya, dia belum pecah. Fa'in tasyaqqaq, maka jika pecah ya, wajib ghuslu batinihi, maka wajib ya membasuh dalamnya kalau udah pecah. Tapi malam yartatik, semasa belum berdaging, belum merapat. Ya, kalau dia udah berdaging, udah merapat, jangan ya, nempel dia, kita belah lagi, jangan, sakit. Tanbihun, ini satu peringatan. Zakaru fil ghusli. Anahu yu'fa an batini uqadi sya'ri. Ya. Uqadi, ya, baca, ini uqad bacanya jangan akun, uqlan. Karena jama, dia ini bentuk jama' daripada uqadatun. Uqad. Ya, bacanya begitu kan. Ya. An batini uqadi sya'ri. Ini boleh juga sya'ri, boleh. Sya'ri. Ay izan aqada binafsih. Tanbih ini satu peringatan, zakaru mereka, para ulama telah menyebutkan fil ghusli, pada mandi. Bagaimana mandi? Annahu bahwasannya yu'fa, dimaaf. An batini uqadi sya'ri, daripada dalam ikatan-ikatan rambut. Ay, maksudnya ikatan rambut ini idzan aqada bi nafsi, apabila terikat ia dengan dirinya sendiri, ya, dengan sendirinya gitu. Dia terikat dengan sendirinya tuh. Oh, rambut kan masya Allah. Kalau kita enggak kebayang, kalau kita rambut kita masya Allah ya, lurus saja. Tapi kalau orang sana rambutnya, saya pernah ngelihat, itu geli kita ngelihatnya. Kok ada rambut kayak begitu ya? Enggak kebayang kalau kita di sini, enggak kegambar kita. Karena rambutnya lurus semua rata-rata. Andai kata yang keriting ya, keritingnya, sekeriting-keritingnya kita enggak seperti keriting mereka. Itu benar-benar tuh rambut bekuul-kuul. Masya Allah. Terikat benar-benar ukat, benar-benar akdun. In aqada dia binafsihi. Terikat benar rambutnya. Ini kencang rambutnya. Terikat dia. Subhanallah, Allah punya ciptaan kayak begitu. Udah pernah lihat belum? Belum pernah lihat ya. Mungkin kalau kita nggak, maka saya katakan nggak kebayang begitu, karena kita belum pernah ngelihat di sini. Tapi kalau di sana, ya. Kalau lagi pergi haji, waktu itu saya lagi pergi haji ngelihat orang begitu rambutnya. Itu kan berbagai macam orang itu. Jadi dia terikat rambutnya. Nah ini kalau begini, ya.
Dikatakan zakaru, mereka menyebutkan para ulama fil ghusli, pada mandi, tentang mandi, annahu bahwasan yufa, dimaaf. An batini uqadin sya'ri, daripada dalam ikatan-ikatan rambut. Dimaaf tuh, dia di dalamnya. Ya memang boleh jadi dia enggak sampai, kenapa? Karena ini saking kuatnya di sini. Saking kuatnya di sini dia, rambutnya. Mengikat tebal, mengikat dia. Masya Allah. Emang benar-benar orangnya hitam, rambutnya begitu. Allah punya ciptaan, subhanallah. Tapi kalau ya min ahli jannah, ya min ahli jannah, walaupun hitam cakepnya sih, bersih, cemerlang, gurun muhajjalin. Ya, apalagi kalau putih udah mulu, subhanallah, bersinar, bersinar. Hitam aja udah mulu, manis ya. Ya. Jangan ngaku-ngaku ya. Nah, uduk, uduk, uduk. Ya, ini gambaran begini, beliau nulis seperti ini karena memang di sana ada, gitu, ada kelihatan. Kalau kita mah ya nggak kegambar di sini, rambutnya lurus semua rata-rata. Sekeriting-keritingnya kita enggak sekeriting mereka, enggak keriting mereka, enggak. Ini dikatakan dimaafkan. Jadi di sini menggambarkan bahwasannya enggak masuk dia ke dalamnya, emang benar enggak masuk. Kencang, jadi kencang kayak mengikat dia. Rambutnya. Nah, kata beliau di sini waul ikok, dan disamakan, dihubungkan, maksudnya disamakan hukumnya pihak dengannya, dengan ini, ya. Ya, orang yang rambutnya ya apa mengikat dengan dirinya sendiri dihubungkan tuh ya kepada siapa? Mani betulia, orang yang dibalakan binakwi tabu'in, dengan seumpama tabu'in, telur kutu. Tabu'in ini telur kutu ya. Jadi maksud telur, tapi ini maksud kutunya. Disebutkan tabu ya kutu, tapi ini maksud telurnya ya, telur kutu. Baidul qamal, telur kutu. Baidul qamal. Ya, pernah lihat telur kutu ya? Pernah lihat telur kutu kan ya? Telur kutu. Ada yang berkutu di sini ya? Nah, kayak gini masih kutuan aja gitu ya. Ya, ada aja gitu ya. Itu kalau telur kutu tuh nempel ya. Banyak di rambutnya. Emang aneh dia, diguntingin besok ada lagi, gunting besok ada lagi. Aneh dia. Tapi nanti satu saat itu dia hilang aja, enggak ada lagi. Dulu saya juga masih kecil-kecil begini ya. Iya. Iya, masih kecil ya. Masih umur SMP. Ya itu juga sama. Tapi ketika udah aliyah enggak ada. Enggak ada aja dia udah. Itu benar-benar memang nempel ya. Nah ini makanya kata ulama disamakan tuh ya, orang yang rambutnya terikat dengan dirinya sendiri kepada orang yang dibalakan dengan telur kutu. La siko, yang nempel bi usuli syari, di pangkal, pangkal rambutnya. Hatta mana'a usulal ma ilaiha, sehingga mencegah ia akan sampai air kepadanya. Walam yumkin izalatu, dan tidak mungkin oleh menghilangkannya. Enggak mungkin katanya. Sebenarnya bisa aja dibotakinnya. Makanya di sini ada
ada perbedaan ulama, perbedaan pendapat ulama. Waqad saraha syaikhu syuyukhina, dan sungguh telah menjelaskan oleh guru di antara guru kami Zakaria Al-Ansari bi annahu la yulhaqu biha, kata beliau, dengan bahwasanya enggak bisa disamakan kepadanya, enggak bisa dihubungkan tuh. Ya, enggak bisa diilhaqkan itu hukumnya. Karena bisa aja dibotakin kan hilang. Jadi gimana kalau begitu? Bal alaihi tayamum, bahkan wajib atasnya tayamum. Ya, wajib atasnya tayamum. Oh, ini lebih inan lagi ya, tayamum. Kalau rambutnya dibotakin aja ya. Lalu pakein botakin, lalu sampoan, botakin sampoan, sampoan. Sekarang udah banyak sih alhamdulillah. Ya apa namanya, pembersih dah banyak ya. Ya mungkin karena kurang sampoan gimana gitu ya. Bal alaihi tayamum, kata beliau, bahkan atasnya wajib tayamum. Lakin qala tilmizhu tilmizhu, akan tapi berkata muridnya, ya muridnya beliau Zakaria Al-Ansari, Syekh Zakaria Al-Ansari, muridnya, muridnya itu Syekhuna, katanya guru kami, Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami. Kata beliau, walladhi yutajahu al-afu lid-darurati, dan yang dikuatkan itu dimaaf, yaitu maaf, dimaaf karena darurat. Ya, karena darurat. Dan yang lebih dikenal hukumnya, lebih masyhur adalah yang ini, dimaaf. Ya. Ya, orang banyak yang pada kutuan. Ya. Kalau enggak dimaaf, mereka gesah semua. Ya. Ya, kalau enggak dimaaf, banyak yang kutuan ya. Sekarang udah besar, juga udah masih kutuan aja. Tapi insya Allah kalau rajin dibersihkan, rajin sampoan, insya Allah enggak. Habis diwotakin, sampoan atau rajin. Terus. Wallahu a'lam bishawab, wa sadisuha tartibun.